lagi, Pak. Dari lingkungan mana nih, Pak? Dari lingkungan Ranggabahan, Jalan Pot Gandul Barat. Oke. Ini mau tanya-tanya sedikit aja. Jadi gimana nih perasaan Bapak setelah mengikuti Pasar Murah Sudah Beli itu gimana nih? Ya. Kesannya. Kesannya ya senang. Kenapa tuh, Pak? Kok senang gitu? Senang ya, ini ada waktu juga ada bukan ini ya. Akhirnya ada pasar murah. Akhirnya ada pasar murah, jadi saya mengikut pas ada waktu. Oke. Menurut Bapak ini harganya sepadan nggak dengan yang diberikan? Udah dicek belum nih, Pak? Belum dicek, tapi saya kira ya dulu sudah pernah. Oh, dulu sudah pernah. Kan udah lumayan lama ya, akhirnya ada pasar murah lagi. Ada pasar murah lagi, ya. Oke. Begitu? Sudah, cukup. Makasih, Pak. Selamat siang Bapak Ibu. Ya. Ini dari Bapak dari kelurahan mana ya? Ya, Kelurahan Perundungan. Hati-hati. Kalau boleh tahu Pak siapa ya? Pak Efik Hanistriono. Ibunya Agnes Heni. Yeah. Oke, jadi gimana tanggapan Bapak dan Ibu mengenai ini pasar murah dari tadi pagi hingga siang hari ini? Karena kan kayak setelah pandemi Covid kan kita belum pernah ngadain lagi kan ya, gimana? Ya. Saya luar biasa. Memang keluarga kami di Perhubungan ya, jadi PKK. Ini waktunya tepat, mau lebaran, banyak hal yang dipersiapkan, kemudian ada event ini. Terus puji Tuhan, kemarin diberikan berapa kupon itu? 700 juta. Untuk Perhubungan ya? Iya, Perhubungan. Satu kelurahan bisa semua menjangkau dan kita bagi berkah. Jadi berkah luar biasa, memang yang di pack juga, yang dikemas di sana juga yang dibutuhkan, yang diperlukan, jadi luar biasa. Intinya warga menyampaikan terima kasih khususnya kepada Loyola, segenap panitia, pengurus, ketua yayasan dan semuanya yang telah peduli sedikit memikirkan warga kita untuk berbagi dalam bentuk sembako. Ini satu hal yang menurut saya bagus, baik, dan mudah-mudahan kegiatan seperti ini terus dilaksanakan dari tahun ke tahun. Mungkin tidak hanya saat event menjelang lebaran, mungkin apalah momentum yang kira-kira bisa dilakukan. Tapi pada prinsipnya warga semua pada senang. Menyambut dengan suka cita atas berkat yang diberikan hari ini melalui sembako. Lagi mau lebaran ya. Mau lebaran ya. Jadi betul. Harganya yang diterima sejumlah berapa? 150. Ya. Tapi mereka menebus dengan harga 60.000. Itu iya. Itu berkat. Lumayan sekali. Iya, yang lainnya bisa dipakai untuk kebutuhan lain. Jadi terima kasih sekali untuk kesempatan ini. Ya. Gitu, Loyola. Warga besar Loyola. Sukses selalu untuk Loyola. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu atas waktunya. Di acara 75 tahun ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor signatur yang telah berpartisipasi untuk memeriahkan acara 75 tahun Kolese Loyola. Siapa aja? Khususnya. Ini yang mendapatkan golden. Golden ticket. Golden ticket ada KEKL 95 dan dari Indonesia.